Ini dong pasti kalian pengen tahu dong kalau cowok kaya tuh mandinya pakainya apa aja sih? Saya ini dari rambut siapa nih? Rambut siapa nih? Rambut siapa nih? Rambut siapa nih? Tapi kebayang yang hanya tertawakan, koruptor kok dibiarkan? Ketahuan lagi mesum. Kali ini aku lagi ada di sebuah jalanan di bilangan Jakarta Selatan. Ada telepon. Itu kita mau berangkat ke Pontianak. Mau ngapain kita ke Pontianak? Karena ada undangan dari salah satu lembaga besar di Indonesia. Apakah aku akan roasting? Apakah aku akan stand up di sana? Atau aku akan melakukan tari-tarian daerah? Pengen tahu seperti apa? Kepen aku terus tetap di Kiki Saputri Official. Kita ini aja opening covernya Hairi. Oh iya. Itu roll. Ini udah roll dari tadi. Kita lagi bongkar covernya Hairi Hermawan. Jadi di sini lihat ya, perlengkapan cowok tuh ada apa aja. Ini apa sayang? Body spray ini untuk nyemprot badan, sama kayak deodoran tapi ini bisa ke seluruh badan gitu, untuk menekan keringat-keringat yang keluar dari tubuh pria dewasa. Nah ini adalah ulekan ya. Petir bukan sembarang petir. Cakep. Petir merambah ke rumah si Jaka. Cakep. Terima kasih yang sudah hadir, selamat datang di Pas Buka. Terus ada di sini juga perlengkapan mandi. Kita kepoin dong, pasti kalian pengen tahu dong kalau cowok kaya tuh mandinya pakainya apa aja sih. Sisir. Saya ini dari rambut siapa nih? Rambut siapa nih? Rambut siapa nih? Rambut siapa nih? Rambut kamu sayang. Rambut aku. Itu rambut bawah aku. Rambut yang di sini di kaki, kan aku juga buluan gitu loh. Ya standar ternyata ya. Ternyata kamu nggak kaya-kaya banget lah, masih standar, masih pakai ini nih, Sodent. Ya Allah, sabunnya ini adalah sabunnya hidup laki-laki. Apa tuh? Life Boy. Ya. Yeah. Bapak ngapain bilang? Bapak dari MC Uang Kaget. Tadi udah ini, terus ya. Kalian perasaan apa lagi? Coba komen di bawah. Ah, nggak bisa gitu ya. Yang kayaknya ini nih. Yang mana sih? Ini. Apa itu? Nggak tahu ini apa. Kabel casan sayang. Kabel casan. Portable buat casan yang bisa diputer-puter gitu. Terus? Wow, wow, di Jatiwaringin nggak ada kayak ginian guys. Ini ada buat ini ya sayang, buat kabel USB. Ini yang kepala 3. Ini apa nih? Buat keluarin. Oh ini yang ngebuat. Palanya mau pakai apa? Oh, buat ngeluarin pala. Iya, iya. Pala. Oh iya iya. Masukin pala nggak ada nih, masukin pala. Ih, keren banget. Sumpah kamu beli di mana ini yang kayak teknologi kayak gini? Dari Amerika nih pasti nih. Ini pasti antek-antek asing. Enggak ya? Nih, ada. Beli di Indonesia. UK, UK. UK. Apa artinya UK? Krik, krik. Ada suara bom, jar gitu. Lanjut Bang Fe, ada pagi Bang Fe. Baju. Nah, ini bajunya Hairi. Champion. Ah, standar ini mah, 300.000. Berapa harga outfit lo? Ini apa nih yang? Nike. Nike, aku mau dong di Nike. Iya. Yeah. Maksudnya dibeliin celana Nike. Ini Fred Perry. Ini sekitar berapa? 1 jutaan. 2 juta. Berapa?
Nggak mau, nggak ada baju Fred Perry 500 ribu, bohongin gue lu. Dulu gue emang nggak tahu, sekarang gue udah tahu. Ya segitulah kira-kira. Celananya. Celananya. SNM itu celana sayang. Tuh. Emang ya? Iya SNM. 700 ribu lah. Enggak, 400 ribu. 400 ribu, oke. Boxer. Boxer Hairi. Coba ya. Mundur biar kelihatan kamera, sayang. Boxer itu sayang. Masih ada bau kayak bau semut. Ini mereknya apa nih? Apa? Mereknya apa? KOT. Udah itu jalan dalam. Udah. Jalan dalam. Betul enggak ukurannya Hairi? Nah, ini yang paling penting. Masya Allah. Oke. Nah, ini yang bikin aku memantapkan hati untuk menikahi seorang Hairi. Meskipun awalnya aku ragu banget sama laki-lakinya, kayak dia maksa-maksa aku tuh, kayak aku gak bisa gitu loh. Tapi dia kemana-mana tuh gak pernah ketinggalan nih, sarung sama ini, karpet ajaib, sajadah. Nih, insya Allah nih. Mark and Spencer, akhirnya tuh kalau beli cara dalam selalu di Mark and Spencer. Enggak sih, yang penting yang nyaman make aja sih. Tahu nyaman apa enggaknya? Ini coba dulu, melihat bahannya dulu lah. Kamu sama aku udah nyaman belum? Aduh, nyaman gak ya? Nyaman gak? Nyaman. Berarti kamu udah coba aku dong. Iya. Kata kamu kalau nyaman, coba dulu. Astagfirullah. Ini Ustadz okay. Makanya dia muntah darah nih. Ayo, sini. Dan inilah kenapa Hairi selalu fikirnya dia ngobat boti. Ini apa nih? Motilium domperidon. Obat lambung itu saya. Obat lambung. Kamu pemain bola? Apa? Umpan lambung, yeah. Sama ini juga motilium dan ini dexlansoprazol, ini juga obat yo, lambung obat ya. Obat lambung dua-duanya. Udah kabel casa. Ini apaan kabel casa? Usah tuh. Terus apa lagi? Udah. Oke, seperti itulah unboxing yang tidak penting ini ya, karena sebenarnya kita mau pindahin baju Hairi ke koper yang gede. Tapi kita daripada nggak ada konten ya kan, lumayan cuan. Semuanya kita duitin. It's all about money. Money. Krik. Dia yang krik sendiri. Yaudah guys, nanti kalau ada yang lucu-lucu lagi, aku akan aktifin kamera lagi. Bye-bye. I don't need convincing at all because I know what I want. Baby, can't you figure it out what's going on in your heart? Kita sampai di Bandara Soekarno Hatta. Hatta Halilintar. Asia. Kita mau kemana? Pontianak. Ngapain? Isi acara abis itu kulineran. Kerja. Yo. Kayak apa? Seperti apa? Kita terus jalan kita. Ikutin terus. Jadi aku udah sampai di sebuah hotel di daerah Pontianak. Nama hotelnya kasih tahu nggak ya? Tapi nggak di endorse. Kalau mau di endorse, gue kasih tahu nih. Ntar di bukan manajer gue dulu ya. Kalau nggak di endorse, titit gitu ya. Kita let's go. Salah satu yang paling aku suka kalau misalnya ngejob ke luar kota tuh adalah bisa menikmati fasilitas hotel dimanapun kita berada gitu. Kayak kalau di Pontianak sekarang, wow nih sudah ada. Ini ada buah-buahan, ya. Aku maunya diapelin, gak mau dianggurin, yeah. Ini nih. Wah, sebentar. Dear Mrs. Kiki Saputri. Kok Miss? Sekarang aku kan belum nikah. Emang kalau udah tunangan buahnya Mrs. ya? Kok jadi Miss? Lihat ruangannya, wow. Ungu. Nah, ya ampun. Oh my God, oh my wow. Sudah ada sesajen aku, jadi ini buat para klien, riders aku kalau manggung di semua daerah, dimanapun berada itu pasti ini. Tara, anggur orang kaya, anggur tanpa biji. Karena dulu waktu kecil susah banget mau beli anggur kayak gini, harinya anggurnya 3 ribuan yang asem banget, bijinya banyak. Wih. Welcome to Borneo, Mrs. Kiki Saputri. Enjoy your stay with us. Wow. Banyak foto-foto aku nih. Jangan-jangan aku dipelet sama mereka. Ya Allah, ada ini.
Lope-lopenya. Lah gue keberasa kayak orang honeymoon. Ayang, samperin aku ayang. Ayang, aku dikasih gini-gini ya lo. Tidur sendiri, pakai kasih lop-lopan begini buat pakai buat apaan? Enggak apa-apa, makasih ya sekali lagi hotel. Kalau enggak di endorse hotel, nut gitu jadinya. Makasih ya. Dah, aku mau istirahat dulu. Karena besok akan tampil di acara Festival Konstitusi dan Anti Korupsi 2022 di Universitas Tanjung Pura bersama dengan MK, KPK, MPR. Mau tahu seperti apa keseruannya? Lihat besok. Cek cek becek, nyeru Kiki dikit. Apa katanya? Nyeru kamu. Lagi fokus ini. Materi apa katanya? Cek cek becek. Terus? Nyeru Kiki. Nyeru Kiki. Nyeru Kiki. Oh, nyeru. Oh, nyeru aku kayak gini yang lengkap dong. Cek cek becek. Baru dipegang udah becek. Iya, lemah sekali. Ya, siapa tuh? Kalau Hairi tes tes netes, baru dipegang udah netes. Jangan ditiru ya guys ya. Testing, testing, sekali netes langsung bunting. Ya. Jadi, aduh aku lagi gak fokus banget nih makan. Padahal sih katanya sebuah resto atau kafe terfavorit kalau orang-orang tuh mau ke Pontianak ya. Iya, kalau Pontianak pasti kesini nih. Namanya adalah Sari apa tadi? Sari Resto kalau nggak salah. Sari Resto namanya, Sari Resto. Di sini ada shabu-shabu sama menu seafood. Terus ada ikan kakap asam manisnya yang khas di sini. Terus ada udang galah, cobain deh di sini. Enak. Jangan nawarin, kita kan nggak beliin. Oh iya. Yeah. Ini ketawa. Iya mas, iya mas, mas. Ya udah guys, nanti baru. Emang seenak apa sih makan di sini kata orang-orang. Kita akan lihat nanti pas ada pada saat makanan datang udah jadi. Oke, ditunggu ya guys. Besok mau tampil takut nggak lucu. Kamu harus positif lucu. Lagi fokus dia, lagi fokus nggak bisa diganggu. Lihat aja tuh kalau lagi fokus tuh tuh. Nggak bisa tidur nih sampai malam pasti nih, yakin banget. Sampai besok baru deh ajar makan semuanya. Kok kamu tahu emang kamu sekamar sama aku? Iya. Yo, diiyain lagi. Enggak ya, guys. Aku sekamarnya sama... Bercanda, guys. Bercanda. Dadah. Udah datang semua belum makanannya, guys? Wah, ini menunya sih ajib-ajib. Ada di sini menu, ada namanya shabu-shabu. Ada apa gini? Ini kan apa sih namanya? Ini menunya, ini menunya ini yang suka nanya nih. Apa tuh? Sapo tahu. Yeah. Sapo. Sapo nih tahu nih. Sapo. Ada apa lagi yang? Ini ada kakap nih. Kakap asam pedas kakap ya? Kakap asam pedas, sorry bukan asam manis, tidak asam manis. Asam pedas, kakap asam pedas. Ini aku lagi cobain sabu-sabunya. Asli Kalimantan Barat. Masya Allah. Dipadu dengan apa? Nih. Es sirup aloe vera. Tuh. Aloe vera namanya lidah buaya. Apa? Aku cuma cinta sama kamu doang. Kata-kata buaya banget tuh. Oke. Kita cobain ini sekarang namanya onion ring. Cobain ini enak. Teng teng tereng teng. Garing banget gua kayak gini krim. ini apa? Coba-coba. Kakap asam pedas ya? Anak Jaksel review ikan kakap asam pedas. Let's go, Bonnie. Harus coba, guys. Ini kakap merah asam pedas ya. Anjay. Anjay, enak banget nih, yang. Nanti kesono, matanya kesono. Sorry, karena keenakan. Jadi kayak lupa lihat kamera. Anjay.
krik-krik banget. Oh ini kita mau ini ya, jadi food blogger ya. Jadi ini rasanya kayak ada asam, terus ada pedas, terus ada timunnya. Dia yang bikin seger tuh ini loh, manisnya ada nanasnya ini. Ini nasinya bikin seger banget. Coba ya. Tapi kamu coba deh nasinya, coba. Enak. Panas, panas. Nanas, nanas. Panas maksudnya. Kayaknya gue jadi penyanyi aja deh. Ini taruh lagi, orang enak. Enak banget lo ini, cobain guys, enak banget nanasnya, jadi seger. Terus apa lagi rasa ikannya, tekstur apa, lembut? Teksturnya tuh lembut. Karena jadi food vlogger, dididik dengan keras. Nih coba nih, lihat nih, dagingnya lembut banget. Nih. Terus kalau dimakan tuh kayak ada varian rasanya gitu loh guys, kayak ada manis, pedes, asam. Ya susah lah dideskripsikan dengan kata-kata. Masa belum dimakan, aku udah tahu rasanya. Kau udah dicomot tadi dikit. Apa? Dasar kamu ke vlogger abal-abal. Nggak makan kayak. Yang yakin dong, dirasain di lidah kamu tuh rasanya. Ini rasa enak banget guys. Parah. Ada rempah-rempahnya nggak? Ini nggak ada rempah nih ya? Rempahnya apa ini? Tuh, masa nggak ada rempah-rempahnya? Kunyit. Terus sama asam, sama cabai, ya seperti itulah tadi, dicampuri timun sama nanas. Tapi di sini emang pakai nanas ya kalau khas asam ya. Pedesnya. Hari itu, hari kalau nge-review makanan cuma dua. Enak banget, cobain deh gitu loh. Dan Bapak Ibu sangat
suami istri Ibu Hidayah dan juga Bapak Amir Usman. Juga itu selalu romantis ya nonton pernikahan Bapak sama Ibu waktu itu. Betul Pak. Makanya saya tuh pengen banget jadi seperti Ibu Hidayati. Punya suami seperti Bapak Anwar. Maksudnya karena beliau kan bijaksana, petinggi yang baik, pemimpin yang baik. Makanya sekarang Ibu, saya kalau rumah, saya kalau nyampu gak mau yang bersih Bu. Katanya kalau nyampu gak bersih, udah semuanya berewokan. Tapi, semua yang menurut saya terkait kemarin korupsi harus sejalan dan juga seimbang. Bukan cuma mahasiswa, bukan cuma pemangku jabatan. Bapak, Ibu yang terhormat, mungkin kita juga bisa lebih tegas terhadap pelaku tindak korupsi. Kita bisa berkaca dari negara lain, Pak. Di Inggris, koruptor ditembak mati. Di Arab Saudi, dipotong leher. Di Cina, dipotong tangan. Cuma di Indonesia, dipotong masa tahanan. Sampai guys di Meet Yau Apollo, salah satu wisata kuliner wajib kalau kita ke Pontianak. Sebenarnya kalau yang namanya juragan kuliner ataupun apa ya duta kuliner Indonesia adalah ini dia. Bapak Heri. Ini salah satu calon duta kuliner Indonesia apa, juga. Agak jelas karena gua enggak tahu apa-apa. Ini lagi diracunin dari banyak makanan. Dia aja ngomong kayak yang ada ramen namanya Hatakaya. Apa sih Hakataya isi? Hakataya apalah, gua enggak tahu, gua cuma tahunya ramen ya doang. Gua enggak tahu. Yuk kita makan dulu ya guys, kita lanjut lagi ngobrol di dalam. Nah, udah datang nih pesanan aku pesanan mie tiao rebus. Ini mie tiao goreng, todar namanya. Apa todar? Telur dadar. Oh, kirain toket dadar ya. Kita cobain kayak apa, kita racik dulu pakai sambal. Aduh, mana sambalnya? Jadi guys, gue tuh ngerasa ya, waktu gue jadi artis tuh gue kayaknya udah tahu banyak hal tentang kuliner gitu. Kayak, wah kesini gue pernah kesini. Tapi setelah ketemu sama dia, gue tuh kayak tetot, gak tahu apa-apa. Dia semua yang tahu. Kayak apalah segala makanannya apa tuh? Maitson Tatsuya. Iya. Apa lagi tuh? Aneh-aneh lah. Aneh-aneh kok. Ah, gak apa-apa, aneh-aneh. Jangan, aneh-aneh. Iya. Tau gak aneh-aneh? Iya. Aneh-aneh tuh jauh. Oke guys, kita makan dulu. Kayak apa rasanya? Rusuh. Hai rusuh. Kita cobain dulu. Kuahnya itu enak. Itu gede banget porsinya ya? Iya. Ini seporsi gini harganya berapa? Harganya Rp32.000. Kalau ini Rp42.000. Wow. Nasi goreng. Nah, kalau ini. Nasi goreng. Nah, sendok sama garpu. Tolong sayang. Kita cobain dulu ya. Ya Allah enak banget, sumpah enak banget. Ini cuma dikasih sambal doang loh. Gurihnya kaldu, terus juga seger asemnya gitu. Gak tahu asem dari mana, padahal sama sambal enak banget. Cobain deh yang. Ini enak juga loh, cobain deh. Nih cobain. Ini kuahnya dulu ya, ini baru kuahnya loh. Ini enak banget loh. Enak banget, seger. Enak banget kan? Ah, enak banget. Cobain. Pokoknya wajib ya, kalau ke Pontianak cobain mie tiao. Mie tiao Apollo namanya. Apollo. Nah, yuk. Coba enakan ini, yang rebus. Enak banget. Oke, makan dulu ya. Makan dulu guys ya. Kamera tuh. Ketahuan lagi mesum. Akhirnya selesai sudah rangkaian acara di Pontianak. Semua kalian happy, aku juga happy. Jalan-jalannya udah, kelonarannya udah. Sekarang waktunya kita bisa rebahan di rumah. Apa kita pacaran lagi? Pacaran lagi aja kali. Katanya pacaran kita lagi guys. Mana ya? Tapi kalian gak usah ikut ya. Kalian ini rahasia kita berdua aja. Pokoknya jangan lupa like, komen, dan subscribe kalau kalian suka channel ini, dan kalian bisa komen pengennya aku ngapain. Ya pokoknya gitulah kira-kira. Thank you, bye-bye.